Fatiha. Amin. Niki diaturakan Masya Allah lek kaya ngeten. Mulai sangka masalahta madama bika bagiatun di siwana. Kamu tidak patut untuk ngadep nangge ingsun Allah, gak patut mendapatkan makom ubudiyah di hadapan Allah selama dalam hatimu masih ada selain Allah. Geniku muh dunyawiatan au ukhrah biatan. Ya Allah. Berarti kaya kita ngeten iki jadi kawulane Gusti Allah belas durung patut. Gurung diarani kawula sing soleh, sing patut dereng. Kenapa? Mereka sik medhi neraka. Sik kepingin swarga. Enggak ngitu, bahkan sik kepingin sugih. Hah? Kepingin dihormati dan seterusnya. Masya Allah, mereka yang ngerti ini lah ya. Awak ini kita tempatin di NDU dan di selama di dalam hati kita masih ada selain Allah. Ngomongnya jamaah terus ano arep mangan ono rokokan sing ngentekno rokokan kok. Cita ngono iki rene. Sik enek rokok. Tidak hanya itu bahkan tengah-tengah jamaah udan gerimis dipatalno napa udi semang tekan iki pager. Iling lagu dir. Masyaallah. Iku ora patut nyembah nang pangeran. Dadi kawulane pangeran ora patut. Kenapa kok ora patut? Sebab ketika masih ada selain Allah, ini mengakibatkan perjalanannya macet, ora iso berangkat. Cara kendaraan niku lek iso lari campur banyu, bensine pancampur banyu gak patut untuk digawe menuju dateng Allah Ta'ala. Mereka apa? Macet-macet. Kelepek-kelepek nguk. Eh? Ya naga kina itu natas lukuli makom ilu budia. Karena engkau tidak bisa mendapatkan makom ubu. Dia. Tadi kaulani pengiran. Geniku alqiyam billah lil lillah lillah bil billah. Berarti ketika kita masih ada awake masih ana aku iso ngene. Iku juga patut nyebut nang pangeran selama merasa dirinya ada. Karena selama dirinya merasanya ada, ini berarti akan kehilangan Allah Ta'ala sebab Allah akan hilang ketika kita muncul. Aku iso hilang pengirani. Lek panjenengan ilangi aku ora iso apa-apa. Sing iso mesti Gusti Allah enek. Lek aku se iso ora hilang pengirani. Makanya tidak boleh kita tulul amal memastikan akan melakukan sesuatu kecuali dengan kata insya Allah. Saya akan melaksanakan insya Allah lek dikersakno karo Gusti Allah. Jangan besok pasti akan saya laksanakan. Gak boleh hilang Gusti Allah. Ngerti nih? Makanya ketika Kanjeng Nabi dipuntang leti kali wong-wong kafir tentang jumlahnya Ashabul Kahfi, dia mengatakan besok akan saya jawab. Akhirnya wahyu tidak turun kepada Nabi Muhammad selama 40 hari lebih. Terus ditanya kenapa? Terus akhirnya setelah teko Gusti Allah dawuh wala taqul inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah.
Wis. Insyaallah niku lah niku nggih mboten napa-napa refleks niku, tapi ketika panjenengan muni insyaallah refleks macam itu karena tabarruk, karena taklik, cuman kewajiban teko, tidak boleh enggak datang alasan enggak dikersakno Gusti Allah tanpa uzur. Saleh san anu make diatur insyaallah 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 terus enggak teko ya sara-sara seneng aku wong mene insyaallah lah dikersakno karo Gusti Allah, aku enggak teko berarti enggak dikersakno, niku enggak oleh, haram. Lho kenapa kok haram? Karena enggak teko dengan tanpa uzur itu perbuatan syar, perbuatan Allah. Nek perbuatan Allah sing panjenengan sengaja, jangan dinisbatkan, jangan diakukan kepada Allah. Kenapa? In khairan famin Allah wa in kana khairan famin Allah wa in kana syarran famin nafsi. Lek api sangka Gusti Allah, lek elek sangka sira. Makanya Nabi Ibrahim maturin nang Gusti Allah, fa iza maritu fa wa yasfin. Orang ngarani fa iza amradoni, fa iza maritu lain dalam marikal nara ingsun fa wa mangkote Allah ku yasfin. Sing marasaken Gusti Allah, marasne ku api lek lara niku perbuatan elek, ngoten lho. Paham? Ya kecuali kalau memang panjenengan muni insyaallah niku wau tujuane taklek krana tauriyah niku enggak masalah, sebab tauriyah niku merupakan sesuatu yang bisa untuk melepaskan diri kita dari kedusanya bohong. Nah, kita bohong hukumnya berdosa, tidak bohong akan terjadi fitnah. Ini bagaimana kalau kita enggak bohong, mending kok terjadi fitnah, bohong berdosa. Satu-satunya jalan biar kita bisa selamat harus tauri, tauriya. Ngerti lho? Wis. Fa idza khuwilat asywa, da fa idza khuwilat asywa kene angka. Fa idza khuwilat asywa angka afnainaka angka fasolah talana. Kalau panjenengan sudah dibelokkan dari selain Allah, berarti kita sudah siap lepas landas, meninggalkan selain Allah semuanya. Sedikit pun tidak ada yang kita bela selain Allah, maka baru kau patut dianggap sebagai Abdullah, patut dianggap sebagai hamba Allah. Nah ini kayak kulalan panjenengan kadang-kadang tidak berani diucapkan namanya, tapi sebut saja dengan Abdullah. Padahal kata Abdun itu orang yang siap mengabdikan diri tanpa opah, tanpa gaji, tanpa bayaran, tanpa memiliki. Lillah bila tanpa memiliki. Niku abdun. Ajal panjenengan aku lek dadi kawula nika dikongkon nandur tebu, kon nandur pari, tapi tidak punya hak sama sekali untuk ngunduh atau mengambil tanpa mendapat izin dari majikan, apalagi menjualnya. Jadi ini kucing jenengnya Abdul, makan terserah yang diberikan oleh majikan. Nah, kita enggak sih ngatur sih. Simpenan sama ini. Ngatur sih, ini setengah jenengnya budak, setengah majik, setengah majikan. Jenengan simpen kanggo sesuk, kanggo sesuk lah itu kali ya. Nah, cara majikan iki ketok ngono kae lho, napa to kowe melok ngatur barang ngene iki. Halo.
Mulane Gusti Allah dawuh nang Musa, Musa, lek aku manut nang awakmu dunya repot. Dunya aku lafasa dadi sambat langit bumi rusak. Ora kudu manut. Yes. Hati lagi kita di hati ini sudah dibersihkan selain Allah. Selain Allah wis dibersihno kabeh fasolah talana. Maka kamu sudah patut untuk menghadapku. Faudak naka sirona. Maka aku berikan. Faudak naka mengkoneti paken ingsun ing siro. Sirona ing sirine Gusti Allah. Kita akan ada rahasianya Allah. Apa yang diketahui Allah kita akan tahu. Apa yang dilakoni Allah kita akan melakukan. Apa yang kita lakukan adalah yang dilakukan oleh Allah. Niku makanya ketika kita mengatakan selalu cocok dengan kejadian. Ah, niki lek cara digambaraken apa yang terjadi pada diri kita semuanya niki kalau memang sudah tidak ada kepentingan, tidak ada tujuan, tidak ada karep, ini berarti dari Allah semua. Ketika dari Allah semuanya, ini biasanya sudah tergambar semuanya. Hal-hal yang akan terjadi barang sudah diketahui. Lek cara gampangan dipadhaleke panjenengan angel gambaraken. Wong niku lek wis turu. Wong niku lek wis turu wis ora mikir njaba. Ana wong turu mikir dunya kan yo ora enak to. Hah? Gak enak wong mikir mikir bojo yo ora enak, mikir dhuwit yo ora enak. Lek wis turu niku wis lepas. Gak mikirno bojo-bojone ngalih yo ora aruh, sedeng tangi yo nandi, mae mah. Anake ngalih yo ora aruh, anake mangan yo ora aruh, sembau warang gak aruh. Lepas landas niku wong turu. Lek durung sik eruh sik njaba. Ana wong mlaku karo durung turu. Nah. Ketika kita sudah tidur berarti sudah tidak melihat luar blas. Niki jenenge khuwilta. Siwa, kamu sudah dipalingkan dari selain Allah. Maka kau akan melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang yang di sampingmu. Tidak bisa mendengar apa yang telah didengar, kau akan mendengarkan apa yang tidak akan apa yang tidak bisa didengarkan orang di sampingmu. Akan merasakan sesuatu yang tidak bisa dirasakan oleh orang di sampingmu. Apa yang kau laksanakan kau tidak sadar, tidak punya keinginan. Niku bukan karepe jenengan, makanya mimpi itu tidak bisa diprogramkan. Saya bisa akan mimpi ini gak bisa. Niku wis tekok kono kabeh. Makanya kalau di situ suruh membawa mimpi gak iso. Bawalah aku dalam mimpi yang indah, ora iso. Nah, makanya baru setelahnya sadar, masya Allah, mengimpi dan mengini, mengimpi dan dalam mimpi kan bisa melakukan. Makanya ketika orang itu sudah kuwilda, mau ke Mekah ini bisa nyek ini teko. Mau ke Medina sak nyek teko. Ini kulek kuwilda. Bukti ini kulek lanpan jenengan ini kumaten. Ketika sudah lepas dari semuanya. Duniawi kaene, kepingin ukrawi kena duniawi kaene. Ketika sudah tidur, niku langsung iso nang Mekah, iso nang Madinah, bahkan iso nang swarga barang. Hah? Lho nggih niku nyata kata lho. Itulah sirine Gusti Allah. Karena sirine Gusti Allah maka apa yang akan terjadi ini sudah dikai pelambang bisa diperitahukan. Lha yang katene kelangan mimpi nusin. Katene oleh duit mimpi oleh wah-wah kae.
Kate duwe kendaraan metu sandal. Lha iki oh berarti arep duwe kendaraan itu nek. Ah, cokoti ulah dibayar pelera bojo. Mergo wong lanang niku tukang dicokoti lha nek arep dicokoti ulah dadi arep duwe bojo to nek. Ah, lho. Tegrik. Kita ngusahana mboten saged. Apa kita berusaha untuk melakukan apapun enggak semuanya dari sana dan apa yang akan terjadi oleh Allah diperlihatkan. Para aulia niku nggih ngoten. Mengkulane wa tasabuhum aikadau wa hum rukud. Panjenengan delok para aulia niku ketoke wa tasabuhum aikadun. Panjenengan nyono dai ur, dai melek, dai jaga. Padahal wahum rukud, mereka-mereka ni beliau-beliau ni kutur. Lah turun ni kau gimana ni kau mungkin tak mikir ono barangnya dijogok, barang ni kau tak mikir ni sam. Barangnya hilang semua orang serang mikir ni kau benda. Makanya ada yang para ana wali ana wong sowan katenak sowan nang gurune terus sedeng dadi depannya rumah niku masyaallah anak ini putrane niku omben suka karu-karuan bapake nek jero tewenang biasae ngene kenapa karuh anake nek ketok sikene gak karuh prana wis ora mikir njop jaba kaya wong turun ana wong mabuk barang kan ya tak ketok ngoten lho kaya ngaten. Nah, pada karo jedingnya itu ada kali banyu niku. Ketika dari luar sudah tidak ada yang masuk sama sekali sumur niku rene sing kok njaba mlebu blas, maka akan keluarlah sumber air yang jernih dari karya dalam. Gak akan keluar dari dalam ketika dari luar sik masuk. Kalau keluar dari dalam mesti bening, gak ada budek-budeknya sama sekali. Walaupun akhirnya menjadi budek. Melainkan pengetahuan Al-Quran, pengetahuan hukum yang sekarang menjadi budek. Masalahnya bening kok kono. Terus dari mudun-mudunnya jadi budek mergo kemasukan kotoran macam-macam, campur karo politik, campur karo kepentingan, akhirnya mari dadi ndak karu-karuan. Wes, fama salu kali siri. Nah, ni, fama salu kama kora patut. Sopo wong li siri maling siri ingsun. Tidak ada siapapun yang patut mendapat sirinya Allah. Konek karegusya Allah. Ila ba'da an afnahu angin yento, ingga angin dalam sausi yento nyirna agen. Ing abdun anggu sangking ya masih Allah sapa maulah bendorani abdun wa abkaulana tepakan sapa maulah ing abdun bikelawan Allah lau krono awi Allah. Tidak ada satupun orang yang patut mendapat siri iso langsung mendapat dawuhi Allah ketika mengalami apapun langsung kasih petunjuk Allah kecuali oleh Allah disirnakan dari dirinya dari selain Allah. Ayo napa ta supaya kita niku udah disirto mangke akan diaturaken wonten hakikatul arifin. Pokok panjenengan zikir, pokok zikir terus zikir, maka akan lek pun zikir terus. Dengan hadirkan tata cara seperti di atas,
yeniku la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la maksuda illallah, la maujuda illallah. Kapan-kapan kita zikir dengan kayak ngeten ikhlas, hatinya dikeipadangi dengan nur wahdah yang diselekan oleh Allah dalam ketika menetapi zikir. Atau dibalik, nurnya ada di dalam kainat sehingga kita bisa melihat semua kainat adalah Allah. Duh, niki lek kita terus laya zalu yatakarru la ilaha illallah dengan makna niki hatta yatmakhila sehingga dadi ajur wa yatala sajamul kainat, semuanya kainan kadi enek dalam pandangan hati kita sehingga yang nampak nur tauhid kita kepada Allah. Kenapa? Karena ketika zikir itu terus akan mengeluarkan cahaya. Cahaya itu bisa cahaya dari hati kita sehingga melihat apapun kelihatannya Allah, bukan karena di dalamnya ada Allah, tapi hati kita dipenuhi oleh Allah. Atau melihat sesuatu yang kita lihat itu kelihatan Allah, mergo ada cahaya Allah yang masuk pada sesuatu tersebut. Niku dengan zikir niku saged. Nah, terus saged. Lah untuk kuatnya zikir bagaimana agar kita kuat, betul-betul kuat zikir sehingga gak abot, gak aras-arasen, niku kudu tautinul qalbi wa tautinun nafsi. Kudu tekad dhisik. Wis saiki aku alep zikir nang pengiran setiap hari sekian. Wis aku arep ora ngurusi sak liyane Gusti Allah. Lek sing ngurusane Gusti Allah tak urus, sing sak liyane Gusti Allah ora. Iku mantep. Lek kaya ngeten akhire fasara moko dadi sapa abdi niku kurun merdeka. Anrikil ghair, kita tidak diperbudak, mesti merdeka sangka diperbudak makhluk. Lek wong wis diperbudak ora dikongkon makhluk ora rono golek duit ora enak pisan. Niku ya diperbudak duit to. Meleo ben oleh. Ya iki kan yo diperbudak meneh niku ya. Hah? Kita selalu diperbudak ora krasa. Sampai awan gaya bengi-bengi gaya awan hanya golek sak liyane Gusti Allah. Niku diperbudak. Lah kejapa lek nyambut gawe niku kanggo nyukupi orang-orang yang membutuhkan. Sebab kita dapat tugas, setelahnya kita sawan di hadapan Allah, ngarsa Allah terus diturunno karo Gusti Allah sebagaimana kemarin yang kita pelajari dalam hikam. Ketika kita sudah bebas dari rikul ghair, dari diperbudak selain Allah, itu seorangnya selain Allah yang nyetir kita, gak pernah kita disetir dengan keinginan, maka soro mahalan lil asrar, hati kita akan dipenuhi, menjadi tempatnya, menjadi terminalnya siri, beberapa siri. Sirul asrar gini ku hakikat. Berarti bagaimana caranya fal matlub at-tajarrud amma siwah sing dituntut karo Gusti Allah niku dalam hati kita. Hati kita kengken tajrid, kengken meligi, kengken ngelepas maring sakliyane Gusti Allah. Nyambut gawi oleh niku krono Gusti Allah, jok krono kepinginan nafsu dan lain sebagainya. Wis, sehingga kita tidak akan pernah bergerak kecuali diperintahkan Allah. Sehingga dari mulai bangun sampai tidur yang ada isinya ibadah terus.
mangan lek diperintahno karo Gusti Allah, turu lek diperintahno karo Gusti Allah. Baru niku atine menjadi mahalan lil asrar. Pun wonten sing tanggetaken. Idza lam yakun 'alaika harakatun li nafsika kamula yakinuka. Iki wis sak padha niku wis sak murad ngoten lho. Nek wae idza lam yakun diterusaken niku terus bawa. Pun mboten enten. Mboten enten nggih pun mugi-mugi pikantuk hidayah kalian Allah Subhanahu wa taala. Semakin dekat dengan Allah berarti jauh dari selain Allah. Al-Fatihah.